Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama kakak Alvia. Adik di sana. Hari ini kita mau unboxing sego gudang. Jadi tadi beli 3 sego gudang. Terus gorengannya ada 5. Ini 17.000. Terus ini lempeng apa karaknya ini 3.000. Jadi tak pas 20.000. Jadi sarapan pagi ini cukup dengan 20.000 saja. Kemudian saya sekarang mau unboxing isinya seperti apa. Oh ya, ini sego gudangnya cukup terkenal di Timur Pasar Klewer. Ini yang kakak yang ditekuk yang adem. Ini saya buka dulu yang normal. Normal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sego gudangnya seperti ini. Nah, ini yang paling saya suka ada bubuk kedelainya. Mantap. Terus sekarang buka punyanya kakak. Ini minta tolong dipegangin. Ini buka punyanya kakak. Ini yang adem. Yang adem itu maksudnya yang enggak pedes. Wis, tapusnya keras, bos. Simpan dulu di sini. Nah, ini dia. Nah, ini yang adem sayang. Oke, cocok. Cocok. Jadi ini kalau saya perkirakan harganya ini 5.000-an ya, Mas? 4.000-an. Oh iya, 4.000-an berarti kan 12.000. Terus gorengannya ini 1.000-an. Gorengannya 1.000-an, saya ambil 5, 17, 17 terus biar genepi jadi 20. Saya beli karak atau lempeng ini cocok buat makan sama sego gudang. Ini satunya 1.000-an. Jadi satunya ini malah tadi makan sama Aiswa, enggak apa-apa. Nah, ini hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023. Video ini bisa jadi kenang-kenangan saya yang 10 tahun mendatang. Kita makan dengan harga 20.000 saja. Ini 4.000-an. 4.000-an udah bisa kenyang. Lauk ini tok ya bisa. Jadi 4.000 sama 1.000 bisa. Dalam main hari habis lomba. Hah? Lomba. Oh, habis lomba. Iya, ini udah ada di vlog ini juga di Isnanda TV. Ini sudah berapa menit? 2 menit 30. 2 menit 30. Wes, closing aja yuk. Terima kasih buat sedulur-sedulur semua yang kangen sama sego gudang, mungkin lagi di perantauan. Ini sego gudang, monggo. So kalau pulang kampung bisa ngicipi sego gudang lagi. Ini yang nonton channel saya ini kebetulan ada yang dari Australia, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Taiwan, ada yang lagi studi ke luar negeri, ada yang jadi TKI, TKW. Tetap semangat untuk semuanya. Semangat mencari rezeki. Itu saja vlog dari saya pagi ini. Selamat menikmati sarapan, sehat-sehat untuk semuanya. Sud papa dulu, Ma. Sama kakak. Sehat-sehat untuk semuanya. Bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.